hari ini aku mau jalan ke Bandung. Jadi hari ini aku mau wisata kuliner. Pokoknya ikutin aku ya. Ikutin pokoknya, harus diikutin. Don't know what to say. You are just like one spring day. 설레임을 주는 걸 언젠가부터였을까. 기다림의 끝에 너를 만났고 모든 게 새로니. 아유, 기다 lihat pemandangannya. 그냥 santai ya, jangan buru-buru. Yuk kita lihat aja, lihat, coba lihat-lihat. Banyak pohon hijau-hijau ya. Iya, emang. Udah nyampe tuh Buah Batu dong. Hayu, hayu, hayu. Masuk, masuk, masuk. Saroga masu hanin ibo. I can see you through a little far away. Murah dan banyak banget guys. Pokoknya di sini kalian gak bakalan nyesel. Ya ini tempatnya di daerah Buah Batu. Ya pokoknya kalau lewat di pinggir jalan ada ini ya beli aja. Enak dan murah. Cocok banget buat kalian yang suka makanan banyak tapi murah. Khususnya mahasiswa nih, pasti suka banget nih jajanan. Selanjutnya tempat yang kami tuju adalah takolada. Ini juga di Buah Batu. Ini kayak tempat makan yang punya tema ala-ala Korea gitu. Nah, kita bisa lihat dari konsepnya aja banyak foto-foto Korea. Ada foto pacar aku dong. Hehe. See you through a little far away. 이 계절이 지난데도 내 진심을 내게 전할 수 있게 나의 품에 가득 안고 고백할 거야. You will always be my end. 에이, 이미 udah datang. 미노만이야 sama 마카난이야 이미. 아이, 그다 마카. Ya, perjalanan hari ini udah dulu ya. Ternyata baru dua makanan aja udah kenyang banget. Kalau perutnya udah gak nampung, nanti kita keliling lagi kalau kalian suka. Kalian boleh request tempat mana lagi yang mau kita kunjungin. Pokoknya komen yang tempat makan yang murah dan recommended lah buat makanan kita-kita yang kantongnya pas ya.